janga para walilah sudah menyebut kata hulwatun minal iman. Dicinta tanah air sebagian dari iman, si tanah air lu pada konteks itu lu bukan masalah iki agamaku, ini organisasiku. Ikonik yang layak dijual di dunia itu 9 permata Nusantara itu Soekarno toh. Beruntung ya Jogja itu juga termasuk. Kenapa istimewa itu? Memang suka tidak suka itu sebelum 6 September memang ini sudah negara kok. Mungkin orang Barat tuh mengatakan ini adalah musik para bidadari lah ya, klasik ya, kayangan. Kayangan ya atas lah ya. Tapi Islam Nusantara menggambarkan mampu menggambarkan kata barkun buruk dulu ilat. Mungkin sekarang seharusnya orang-orang modern ini akan menyadari, akan mendekati kepercayaan bahwa bagi orang Islam dulu pengaruh Islam tentang Mi'raj Rasul itu, tapi kan dibuktikan oleh piranti teknologi gitu. Nyatanya juga sekarang tuh wong ngomong dengan detik ini ke Amerika juga bisa. Soekarno itu sudah membaca karma. Orang itu membaca itu loh. Orang itu memiliki investasi itu loh. Orang itu punya jiwa nasionalis. Orang itu punya rasa cinta terhadap kebudayaan dan tidak punya fanatisme agama, tapi dia beragama gitu loh. Beradab. Ini yang menarik kan. Sebelumnya para terjaga, para wanita sudah menyebut kata Hulwatun minal iman. Dicinta tanah air sebagian dari iman, si tanah air lu pada konteks itu lu bukan masalah iki agamaku, ini organisasiku, ini partaiku lu gitu lu ini sekolahku lu udah sudah sebutkan. Nah itu sebenarnya nyanyian-nyanyian itu di pinggiran-pinggiran itu hubul waton minal iman, hubul waton. Jadi cinta tanah air udah harga mati memang sebagian dari iman. Jauh sebelum, jauh. Nah sekarang malah era-era eksklusif, era-era segmented, era-era pengkotakan. Maksudnya tuh